Ya nanti setelah ini nanti akan ada kotak surat suara, jumlahnya juga dua kali jumlah TPS 3486. Yang sudah tiba berarti tiga, kemarin ada tinta dan kabel TIS, dan ini dilanjut dengan bilik suara. Logistik yang hari ini datang, ya ini bilik surat suara. Bilik surat suara ini baru sudah tiba semua, satu kendaraan jumlahnya 6.972. Ya ini satu TPS ada yang 4 bilik. Ada bilik cadangan, Pak? Tidak ada. Mungkin setelah ini ada pengiriman lagi. Ya nanti setelah ini nanti akan ada kotak surat suara. Jumlahnya juga dua kali jumlah TPS 3486. Yang sudah tiba berarti tiga, kemarin pengamanannya. Nah ini sistem pengamanan kita bekerja sama dengan aparat keamanan, yaitu kepolisian dan TNI, dan kami juga ada penjaga di gudang setiap 24 jam ada yang jaga, dan kita lengkapi dengan CCTV. Pak, ini gudangnya luasnya kira-kira berapa, dan ini Pak untuk antisipasi rayap bagaimana? Untuk gudang kita ada dua gudang, ya ini tapi satu tempat, untuk luasnya sekitar 1.500, satu gudang sekitar 750. Untuk sebelum kita tempati, kita sudah bersihkan dan kerjasama dengan Bulog untuk antisipasi rayap. Mungkin antisipasi Pak cuaca juga yang tidak menentu, ini hujan itu bagaimana? Ya, untuk antisipasi cuaca kita sudah cek gudang, terutama di atap gudang dan jendela kita sudah cek satu persatu. Kita sudah tambal untuk yang atap-atap yang atau jendela yang bolong kemarin sudah kita perbaiki semua.